dan peristiwa Syahidil Mihrab di bulan suci Ramadan. Ini yang memulai adalah Saqifah. Dan puncaknya adalah peristiwa Karbala, pembantaian yang tragis yang terjadi pada putri kesayangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wasallam. Padahal Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wasallam menyeru kepada al-islah. Imam Husain alaihi salatu wasallam sebagai contoh dari manusia yang saleh dan ingin melakukan perbaikan supaya orang-orang muslim juga berjalan di jalan kesolehan, namun tidak ada yang mengindahkan seruan Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wasallam. Jadi seruan Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wasallam tatkala atau di detik di mana tidak ada satupun dari pembela Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wasallam kecuali telah syahid, termasuk Abul Fadl Abbas saudaranya, termasuk putranya Ali Al-Akbar, tidak ada lagi kecuali beliau sendiri. Dan beliau berteriak, ala hal min nasirin yansuruni, ala hal min mughithin yughithuni. Adakah orang yang mendengar seruanku? Adakah orang yang mendengar ingin membantuku? Ala hal min nasirin yansuruni. Ini apakah seruan Aba Abdullah Al-Husain alaihi wasallam ditujukan kepada umat saat itu? Nah, seruan Aba Abdullah Al-Husain adalah seruan kepada semua umat manusia. Ala hal min nasirin yansuruni. Artinya, kita jangan salah ketika kita hadir di sini bukan dalam rangka menghidupkan majlis Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kita hadir di sini dalam rangka mencari kehidupan di majlis Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Karena dari majlis Al-Husain alaihi salatu wassalam kita akan mendapatkan arti makna daripada cinta dan kasih sayang. Dari majlis Al-Husain alaihi salatu wassalam kita akan mengerti makna daripada kesolehan dan penghambaan. Dari majlis Al-Husain kita akan mengerti makna daripada loyalitas, kesetiaan. Dari majlis Al-Husain kita akan mengerti makna daripada perjuangan dan pengorbanan sebagaimana yang dicontohkan oleh ashabul Husain alaihi salatu wassalam. Sahabat-sahabat Al-Husain alaihi salatu wassalam yang penuh dengan kesetiaan, di mana mereka adalah simbol-simbol daripada kesetiaan dan pengorbanan, ma'rifah dan kesiapan untuk melakukan apapun demi tegaknya keadilan, demi membantu manusia yang akan melakukan islah perbaikan dalam tubuh umat Nabi terakhir, Nabi termulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani ala hal min nasirin yansuruni. Kita hadir di majlis ini, kita harus ucapkan, kita harus sambut seruan Al-Husain alaihi salatu wasalam dengan ucapan labbaika ya Aba Abdullah. Labbaika ya Aba Abdullah artinya kesiapan kita untuk meneruskan perjuangan Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wasalam. Dengan apa? Ya, berusaha untuk mensolehkan diri, memperbaiki diri terlebih dahulu. Karena selama kita tidak berhasil membenahi diri, mensucikan diri, masih menyimpan watak karakter dari musuh-musuh Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, maka wujud kita di majlis Husain di sini ini tidak ada artinya. Ketika apa? Ketika masih menyimpan watak dan karakter musuh Al-Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya majlis ini sangat mulia tatkala dimulai dengan ziarah dan sumpah kita dalam doa ziarah, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Aku senantiasa berdamai dengan setiap yang mana engkau berdamai dengannya,
yakni menjadikan Aba Abdullah Al-Husain alaihissalam sebagai neraca di mana kita bersikap. Di mana Al-Husain ada, di situ kita berpihak. Ini satu pelajaran penting. Yani Al-Husain adalah neraca. As-silmu wal-harb. Ini silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Aku akan berhadapan dengan setiap orang di mana Al-Husain berhadapan dengannya. Ini arti daripada sumpah kita dalam ziarah Asyura.